Oke, kita bahas UN 2018. Sekarang yang ini nomor 28. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y plus 4 sama dengan 0. Yang tegak lurus garis 5X plus berapa? 12Y min 12 sama dengan 0. Langkah pertama kita cari pusat lingkaran. Pusat lingkaran di sini dibagi berapa? Min 2. Min 6 bagi min 2 berapa? 3. 4 dibagi min 2 berapa? Min 2. Ya, itu pusatnya. Kemudian kita cari jari-jari. Jari-jari sama dengan akar. Ini dikuadratin. 3 kuadrat berapa? 9. Plus min 2 dikuadratin jadi? 4 dikurangi C, C-nya berapa? 4. Berarti sama dengan akar? Akar 9 berapa? 3. Pusat dapat. Jari-jari dapat. Sekarang kita cari ini. Kita lihat. Kalau ada 5X plus 12Y min 12 sama dengan 0, maka kita punya 12Y sama dengan berapa? Min 5X plus 12. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Y sama dengan apa? Min 5X per 12 plus 12 per 12. Kita butuh itu ini. Min 5 per 12. Berarti M1 sama dengan min 5 per 12. Karena ada kata-kata apa? Tegak lurus di sini, tegak lurus, maka M2 yang kita pakai sama dengan min 1 per M2. M1 tegak lurus. Berarti M2-nya sama dengan apa? Min 1 per min 5 per 12 sama aja berapa? 12 per 5. Paham ya ini ya? Maka kita langsung masukkan. Masukkan kemana? Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar apa? M kuadrat plus 1. Di sini M2-nya. Karena ini kebetulan tegak lurus, maka M2-nya min 1 per M1. Tapi kalau dia sejajar, maka M2 sama dengan M1. Ingat-ingat ya. Disayangkan sekali kalau soal seperti ini salah. Maka di sini B-nya berapa? Min 2. A-nya berapa? 3. Berarti Y plus 2, paham ya? Sama dengan 12 per 5. X min 3 plus minus R-nya 3. M2 kuadrat berarti berapa? 144 per 25. 1 sama aja dengan 25 per 25. Berarti Y plus 2 sama dengan 12 per 5 X min 3 plus minus 3. 144 tambah 25 berapa? Akar 169, 13 per 5. Semua kalikan 5. Berarti berapa? 5Y plus 10 sama dengan 12 ya. 12X min 12 kali 3, 36, ya kan? Plus minus 3, 39. 0 sama dengan apa? 12X min 5Y, ya kan? Min 36 min 10 berarti min 46 plus minus 39. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? 12X min 5Y min 46 tambah 39 plus min berapa? 7 min 46 ya min 7 sama dengan 0. Di sini berapa? 12x min 5y berarti min 85. Sama dengan yang mana?
12x min 5y. Semuanya 12x min 5y ya. 12 min 5y ya. 7 sama 8, 5. Apa jawabannya? Subhanallah. Gampang ya? Gampang dong. Nah.